Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Rabu 20 Juli tahun 2022 kita akan merenungkan bacaan Ekaristi dari Rabu pada pekan biasa yang ke-16. Dan renungan akan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9 dengan tema benih iman di dalam diri kita. Sahabat Rema yang terkasih, saat ini saya sedang berada di kompleks Gua Maria Mawar di Kecamatan Musuk, Paroki Boyolali, sebagaimana yang tertulis di bawah Gua Maria ini. Gua Maria ini mempunyai sejarah yang panjang dan ikut berperan dalam tumbuhnya Gereja Katolik di Boyolali. Dirintis oleh Bapak Purwoatmojo saat beliau mengungsi dari Boyolali dalam masa Perang Kemerdekaan, gua ini baru mendapat perhatian khusus dari paroki pada masa penggembalaan Romo Indro Karyono dan tepat 40 tahun yang lalu diberkati sebagai tempat peziarahan paroki. Namun sejak itu, gua ini kurang begitu terawat, antara lain karena tempatnya yang jauh dan terpencil. Baru beberapa tahun terakhir, paroki Boyolali melakukan banyak pembenahan, sehingga sekarang Gua Maria Mawar di Boyolali ini menjadi tempat yang khidmat untuk berdoa dan juga nyaman untuk dikunjungi, dan menjadi tujuan ziarah bagi umat Katolik baik di Boyolali maupun dari daerah di sekitarnya, bahkan juga dari tempat-tempat yang jauh. Setelah lebih dari 70 tahun, benih iman yang ditaburkan Tuhan dalam konteks ini di sekitar Gua Maria Mawar Musuk dan di Paroki Boyolali telah tumbuh, berkembang, dan berbuah. Sahabat Rema yang terkasih, kisah iman seperti yang saya paparkan sama sekali bukan kisah yang asing. Di berbagai tempat, pada berbagai zaman, tidak jarang kita mendengar kisah yang serupa. Dan justru karena itu, Yesus mengambil perumpamaan yang juga mudah dipahami oleh orang-orang dari berbagai sudut bumi, dari berbagai zaman tentang penabur. Kita bisa menangkap dengan sangat mudah inti dari Injil hari ini. Bagaimana seorang menabur menaburkan benih, dan benih itu membawa buah masing-masing sesuai dengan tempat jatuhnya benih itu. Kiranya kita semua sudah cukup memahami apa yang menjadi pesan Yesus dalam bacaan hari ini. Kita semua juga mempunyai benih iman yang ditaburkan di dalam hati kita. Tanggung jawab kita adalah membuat benih-benih yang sudah ditaburkan itu berbuah. Kita mengolah tanah kita, kita mengolah lahan bagi benih itu supaya buah yang dihasilkan berkelimpahan. Dan berdasarkan pengalaman di Gua Maria ini, kita tidak perlu berkecil hati jika kita membutuhkan waktu untuk bisa membawa panenan, membawa buah. Di sini 70 tahun dibutuhkan ketika sampai orang melihat buah yang bisa dihasilkan. Barangkali kita juga memerlukan waktu bertahun-tahun, namun waktu Tuhan selalu datang tepat pada saatnya. Maka semoga sahabat Rema yang terkasih, melalui renungan yang bersama kita renungkan hari ini, kita siap untuk mengolah hati kita menjadi ladang yang baik bagi sabda Tuhan. Semoga Allah senantiasa memberkati keluarga kita, dan berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.